kalau di jalan ada yang ngasih kalian handphone, hati-hati guys. Cewek ini dikasih handphone sama nenek-nenek kan, dia ambil tuh. Setelahnya dia ke kantor, tapi di sana dia selalu dihina karena penampilannya yang dianggap gak cantik. Nah, pas dia iseng nyoba-nyoba handphone tadi, kok ajaib, penampilan aslinya bisa berubah jadi cantik sesuai editan handphone itu. Dia jadi semangat banget kan ngeditnya, jadi semakin mulus, semakin langsing. Cewek ini gak puas-puas sama penampilannya. Masalahnya kalau handphonenya lowbat, dia malah jadi tua, jadi nenek-nenek. Kalau di-charge bakal cantik lagi, tapi anehnya baterai handphone itu abisnya semakin cepet. Sampai akhirnya dia udah berubah jadi tua dan gak ketolong lagi. Dan handphone yang tergeletak di jalan malah ditemuin sama cewek lain yang kayaknya bakal jadi korban selanjutnya.